Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Komisi 5 DPR RI, penjabat Gubernur Riau dan jajaran Forkopimda Provinsi Riau, serta tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara peresmian Jalan Tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan, seksi Bangkinang 13 Koto Kampar, dan peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau pada hari ini Jumat 31 Mei 2024 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Jalan Tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan, seksi Bangkinang 13 Koto Kampar, dan peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Sirine dan penandatanganan prasasti. Mohon berkenan bersiap-siap. Dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, demikianlah peresmian Jalan Tol Pekanbaru Padang, ruas Bangkinang Pangkalan, seksi Bangkinang 13 Koto Kampar, dan peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan didampingi oleh rombongan terbatas.